rasa sedih sekali. Sekarang ni politik bergelora, masing-masing berebut kuasa mendengar berita-berita yang kurang sihat untuk menjatuhkan antara satu dengan lain. Ini saya lihat, ini jangan marah, saya sebagai orang lama ya, Presiden Persatuan Seni Silat Gayung Red Malaysia, seramai 5 juta lebih pengarus saya. Saya lihat sementara ini Anwar tak layak tadi Pemanah Menteri Malaysia. Kerana apa? Dulu pun beliau timbalan saja, belum pernah pegang Pemanah Menteri. Jadi Dato' Mahathir sudah pegang 22 tahun, tahun sudah pegang. Jadi kita minta Dato' Tan Sri Anwar ni jangan terpengaruh, sabar. Banyak kena belajar dengan Tun lagi. Celuk belok politik, celuk belok ini banyak. Pengaruh-pengaruh Datuk Seri Anwar pun dia kena sabar sedikit. Jangan jadi macam dulu. Saya sayang Anwar. Dulu tengok, kerana pengaruh terpesona, dia termasuk dekat 20 tahun. Nanya buang masa tak tentu hala. Hari ini jangan. Saya sebagai Presiden PSGGM, Gayung Red Malaysia, saya mengharap Anwar boleh pimpin. Tapi kena belajar dengan Mahathir lagi. Setahun, dua tahun. Ramalan saya, Anwar ini satu, kalau dia bersabar separuh pada iman, saya percaya Dato' Mahathir akan lepas, Tun akan lepas memberi pada Datuk Seri Anwar sebagai Pemanah Menteri. Sekarang ini tak boleh lagi. Kenapa tak boleh? Sebab Malaysia belum pulih ekonomi. Masih kocang kacir. Masih hutang sana, hutang sini. Ya? Jadi kita nak memulihkan ekonomi, kita kena sabarlah. Bagi orang tua pegang dulu. Anwar saya tengok kalau dia tak sabar, tak boleh jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Dia akan jadi seperti dulu juga. Akan kecewa. Orang pandangkan parti ni, bukan pandang Anwar. Anwar sudah berapa kali bertanding. Ya? Pakatan Rakyat tak boleh menang. Menang sikit-sikit. Orang pandangkan Dato' Mahathir. Pasal itu menang besar. Pakatan Rakyat disatukan. DAP. Ya? Keadilan menang. Apa petatu join? Kita habis. Barisan Nasional dipukul oleh Pakatan Rakyat. Jadi hari ini kita gelombang. Gelombang dalam lautan. Ya? Berperahu. Yang buat penoda sekarang ni ialah Dato' Mahathir bawa perahu. Perahu berjalan. Jadi keliling dia kena duduk imbang lah. Jangan goyang. Kalau goyang nanti perahu tu terbalik, dia dapat pembangkang balik. Pembangkang tengah tunggu sekarang ni. Macam ikan jos. Dia tengah tunggu macam ni. Ha. Kau mau lari, terbalik kapal aku makan. Kau tak terbalik, aku susah nak makan. Kau mau boleh elak. Ha? UMNO telah menunggu. Barisan telah menunggu. 100 hari ni. Dia akan tunggu. Kau kesilapan apa-apa ni, undi tak percaya nanti. Habis kita semua. Janganlah. Sayang, bersusah payah Datuk pun silat gayung rakyat kita, seluruh Malaysia berkorban bersusah payah dalam Barisan Nasional, dalam Pakatan Rakyat. Kita kumpul, kita bagi sokongan padu. Jadi bila saya pun bersyukur Anwar dah keluar daripada pihak tahanan, kami silat gayung ucapkan tahniah kepada Agong yang bebaskan.